jalan. Thank you.
dan ronda 2. Hadirin, tapi sebentar lagi acara kami Tomodo Tausia dari Pondok Pesantren Berung akan memberikan santapan rohani tahun depan jenengan. Setelah nanti pengajian akan kita saksikan bersama lagi bermacam-macam terobek yang dari bidang Roma. Nanti acara rohani berjalan kemudian kemudian di Pondok Pesantren Berung Halu. Saya rasa amin berkumpul lemah bakal berkumpul berkumpul saya amin berkumpul itu tadi toh serta minuman-minuman selain otabe anak-anak kabur diserta kulkas kurang lebih dari sekitar 40 hatinya akan diberikan kepada para penonton yang berbentuk yang bermain baik tadi malam. Insyaallah tamunya tidak sia-sia akan membawa tugas di Pondok Pesantren Berung bermacam-macam hadiah sebanyak 40 hadiah akan diberikan kepada para penonton. Makanya yang telah membeli kartu SL yang telah diberikan kartu SL beserta kupon jangan dibuang karena nanti nomornya akan dicocokkan dengan panitia yang ada di kotak panitia. Jadi saya akan join kartu SL kota BCI barengin kupon 3-2. Dan kalau kita informasikan bola-bola aplisitade kartuna Ebutul Olum tersedia Ibu Temur kartu SL Artena sangat mudah diperwajikan siapa di aplisitade kartuna dengan tombol bersedia. Terima kasih kepada Pak Bigu. Terima kasih kepada Haji Andi. Terima kasih kepada Bapak Mohiri. Terima kasih kepada Bapak Hoder serta panitia-panitia selain. Terima kasih juga kepada Bapak Sahragi yang telah mendukung acara Ahlatul Iktibar K12 ini. Ahlatul Iktibar K12 di Pondok Pesantren Baitul Ulum. Terima kasih kepada Bapak panitia spesial untuk panitia pendukung Ahlatul Iktibar di Pondok Pesantren Baitul Ulum. Dan terima kasih juga kepada para hadirin yang telah menyaksikan bersama juga menghibur antara sekalian di Pondok Pesantren Baitul Ulum. Dan mohon kesabarannya agar kita sampai dengan di sore karena setelah ini ada acara pengajian ada acara tausiah yang akan diberikan oleh almarhum Kiai Fakhori dari Berung. Dan acara setelah pengajian akan menghibur antara sekalian yaitu terobek bermacam-macam terobek antara lain yaitu dari Sanggar Anyar, dari Tanodung, dari Tarula Aitam. Juga yang terakhir nanti akan diundi bermacam-macam hadiah yang sebanyak 40 hadiah. Yang paling utama adalah hadiah kulkas. Jadi alat-alat dapur insyaallah akan tersedia, akan diberikan kepada anda sekalian. Siapa kira-kira yang beruntung, yang bermimpi baik tadi malam, yang mimpi yang nyata, yang akan memperoleh pulangnya membawa kulkas, mobilnya juga tersedia. Saya akan mempos TV. Soalnya kulkas, mobil tersedia, mempos TV. Hanya penelitian memberikan saja siapa kira-kira
wilayah yang baik di pondok pesantren Baitul Maqdum Purwakarta Tuntas. Dan perlu diinformasikan juga di Baitul Maqdum Persatria KPUNR ada di Timur Alamak. Dipersilakan mereka di atas hati yang belum ada hatinya di pondok pesantren Baitul Maqdum Persatria. Bisa keterombek Pak orang nanti sejauh panitia seampun lasare untuk tangkui persiapan pengajian lama kesehona sambi seriati karena hanya menunggu rabunah kiai sederi gerum karena sebentar lagi acara bekal kemulaian maka anggota pawai sehat kedui kesenian bermacam-macam kesenian cek lot lagi lu cek namanya mana. Nah, sementara yang tiba istirahat. Dekik grup gajungan di pemainan. Grup gajungan terapan sampai Madura akan kita bermain untuk menghibur anda sekalian. Jadi saat itu bermacam-macam kesenian, bermacam-macam acara tadi toh cek sampai bubar karena acara sebentar lagi acara pengajian. Salah satu acara pengajian akan menghibur kaum panjenengan juga terakhir bagi acara kadito akan ditutup dengan acara undian kartu SL. Sekali mah kartu SL kadito beda hadiah sebekal menguntungkan kita kaum panjenengan antara lain ini kadito kulkas seamer Fretron beserta pereng Cosmos beserta Castor dan lain sebagainya. Acara kali itu bukan emarnya kita ke penonton sejajarnya. Sekali memanjenangan si Amin Peh Bagus tadi malam akan membawa alat-alat dapur si bekal untuk kita ke panjenengan. Jadi si beruntung dekik bekal nyebah alat-alat dapur. Maka acara kali itu tidak sampai tersedia, tidak sampai tersia-sia karena acara kami toh bekal onliah keuntungan kaum panjenengan. Sabang dok pembatas antara anggota lagi bini nyokona bini beri lau nyokona tubi sabak sepandung batas lagi bini nyokona Juli dari panitia yang Juli sabar karena batas bini berdenang elao laki berdenang idaja tidak setuju para hadirin panjenengan saya anggota yang masuk juga si bini anggota saya kesukan merenaki debu-debu karena pengajian bekal ilmu lain beracara salah satu pengajian dekik pada acara hiburan.
Bapak-bapak,